Guys, balik lagi ke channel gue Ryu Here, I'm here. Nah, kali ini gue mau nerusin game Pak Malin di LC Pocong. Nah guys, cerita sebelumnya kan si Cecep tuh ya nyuri uang ya guys ya, dan dikebukin warga guys, dan ya disangka maling. Nah emang maling ya Cecep ya. Oke, sebelumnya kalian like dulu sebelum nonton, dan yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys ya, jadi kalian gak akan ketinggalan konten Pak Mali di LC Pocong ini di channel Ryuhi. Oke, dan bantu share juga guys biar tahu teman-teman kalian bahwa di channel ini ada ya membahas Pak Mali di LC Pocong. Oke, gitu aja. Jadi, kuncinya ambil lagi. Terus, nah guys, di sini tuh kan ada uang si Cecep ya. Uang si Cecep. KTP bisa diambil nggak ya? Nggak bisa. Dompet kosong gitu dompetnya. Nah di sini tuh kan ada barang si Mang Ujang guys. Kita coba curi aja lah ya. Nah, oh, itu apa ini? Cincin akik. Ambil. Oh, ada lagi. Lo. Cincinnya kok banyak? Cincin aja dikasih apa? Oh iya, ambil aja. Mang Ujang, telepon mulu Mang Ujang ya. Ntar Mang Ujang, saya mau nyuri lagi barang Mang Ujang, tenang ya. Oke, kita langsung ke masjid aja guys. Kita langsung ke masjid. Eh, gak usah lah ya. Ya udahlah, kita kabur aja lah. Kita coba, apakah di sini ada ending yang lain guys? Kalau kita cuma ngambil cincin aja ya. Ayo kita coba ya. Soalnya kan si Neng tuh ada telepon ya guys ya, telepon pengen ada cincin. Ya udah kita coba cincin ya. Oh iya, ending baru guys. Tidak berakhir bahagia selamanya. Kesal sendirian, Cecep memutuskan untuk mengambil cincin dan meninggalkan kediamannya. Ia melamar kasihnya dan akan menikah setelahnya, melewati waktu-waktu bersama hanya berdua saja. Tanpa sepengetahuan Cecep, istri barunya terkadang melihat penampakan aneh. Seseorang seperti sedang menatap mereka, melihat letak-letak dari kejauhan. Seolah-olah ia tidak akan pernah pergi kecuali Cecep melakukan sesuatu yang benar. Oh, jadi tidak berakhir bahagia guys. Jadi kan si Nengnya tuh pacarnya tuh pengen cincinnya guys. Ya udah kita ambil cincinnya dan ya udah kita pergi aja gitu. Ini endingnya guys. Ini ending keberapa ya? Kita lihat. Ending ke 25 guys. Oke, sip. Udah kita keluar aja, ini kayaknya udah mulai gelap. Ambil aja. Kita coba langsung pakai lampu ya guys ya, soalnya gelap. Enggak akan dibaca. Oh, kita ke WC ya. Kita ke daerah WC. Oke, kita periksa dulu. Nah, yang ini aja kita ya. Cara melihat hantu aja ya. Kita cara melihat hantu ya. Solusi bagi yang bertemu kembali dengan yang sudah meninggal, mencari sebuah kuburan keramat, ambil segenggam tanah kuburan, usapkan tanah tersebut ke mata Anda, dijamin sukses melihatnya. Oke. Mudah-mudahan itu ya. Coba cari. Oh, ini ada boneka jalan lagi guys. Buang aja. Ini endingnya tuh 30 ending guys. Jadi wah, cukup banyak banget dan cukup melelahkan ya ini ya. Ini gak ada apa-apa. Kalau nggak salah daerah sini ya ada kuburan. Oh, ini apa ini? Hah? Loh, ini apa? Kain kafan. Ini pasti yang isengin hantu. Serem. Lihat aja lah. Lo. Ada yang turun lagi. Kayaknya di sini ya. Serem banget kain kafan udah di sini. Ampun, saya emang nggak ada niat macam-macam. Kok kafannya berdarah terus ada di sini? Ini punya siapa? Nggak tahu. Mana ya kuburannya? Masa di daerah-daerah sini? Cempaka putih. Kok ada cempaka putih sih? Cantik ya. Yaudah kita petik aja. Dapat apa kah?
kenapa gue ini? Loh, kenapa ini? Wah, kok jadi berat, guys, gue? Wah, jatuh, guys. Pencuri yang tidak sopan. Yeay, kita buka lagi endingnya, guys. Mengambil barang kesukaan orang lain itu tidak baik apabila ketika diambil tanpa minta izin sebelumnya. Mengambil bunga kesukaan jin tentu saja sebuah kesalahan konyol. Sekarang Cecep harus membayar kesalahannya. Tapi bagaimana cara membutuhkan sesuatu yang sudah rusak? Coba. Jadi dia mencuri cempaka putih. Oh, cempaka putih itu kesukaannya jin, guys. Ya, lumayan lah gue ini ya, buka endingnya, guys. Kita langsung aja ke sana ya, guys, ya. Ke apa? Ke WC, guys. Kita ambil lagi yang untuk melihat sosok makhluk ya, guys, ya. Penasaran nggak kita ngelihat makhluk, guys? Mudah-mudahan ada ya sosok makhluknya ya. Daerah-daerah sini kok, kalau nggak salah. Nah, apa ini? Simbol. Sering lihat simbol ini, kata orang mah ini tuh simbol ajaran sesat. Simbol sesajen. Simbol. Kok sama aja sih? Sama aja sih kata-katanya. Coba-coba kita cari di sini, guys. Siapa tahu ada. Tuh, ntar pakai lampu dulu lah, guys. Gelap soalnya. Masa nggak ada sini, dak? Nah, ini dia, guys. Kok kuburan siram sih? Ini kayaknya kuburan keramat nih, guys. Tata-tata, gue baca lagi ya. Takut salah, guys. Mencari sebuah kuburan keramat. Ambil segenggam tanah kuburan. Usapkan tanah tersebut. Ini kah? Tapi kita nggak punya scope, guys. Apa kita cari dulu scope? Kok ini kuburannya banyak sih? Itu kuburan keramat atau bukan? Soalnya aneh, guys, ada kuburan di situ. Coba kita cari lagi, adakah yang lain? Ada. Ya, ini ya. Kita coba cari scope dulu ya, guys, ya. Kita ambil scope dulu. Kita ambil dulu penyiramnya, guys. Oh, ini apa nih? Kok gue kemana nih? Hah? Kok kayak belum pernah gue kesini? Udah belum sih gue kesini? Tiba-tiba ada bunga, guys, di sini. Gue belum pernah loh ke sini. Loh, apa itu? Wih, wih, ada yang turun, guys. Bunga-bunga untuk hantu, buang aja lah. Wih, ini pohon keramat banget loh. Kok gue mau nyari yang lain, kok malah dapet yang aneh-aneh gitu ya? Biasa sih kalau yang gak dicari itu keluarnya yang aneh-aneh, guys. Pokoknya gak bisa dapet main, kan? Ini tikar buat apa sih ya? Kok ada di sini ada yang piknik gitu? Duh, serem juga ya. Kok gua padahal dari tadi main ini loh, guys, tapi kok tetap serem gitu ya? Kenapa itu? Nuansanya tuh serem juga gitu. Masih ada kerasa seremnya. Mana kuburannya? Daerah sini kan? Loh, suara apa itu?
Ram. Berarti bukan yang ini guys. Kita coba aja kali ini apa ya. Tidur. Hah? Kok bisa tidur? Loh. Kok tidur guys? Hah? Ya. Ya. Kok tidur? Loh. Tolong. Wah, kita ke kubur, guys. Wah. Wah, dapat lagi ending. Kuburan adalah tempat persiapan terakhir jika seorang merebahkan diri di dalamnya ketika waktunya belum datang. Ini jelas dianggap tidak pantas. Cecep melakukan hal itu. Dan sekarang ia mendapatkan akibatnya. Merasa lelah, Cecep tertidur di dalam kuburannya. Ia tidak tahu bahwa sesuatu sedang berusaha untuk menguburkannya hidup-hidup agar Cecep bisa menemani di dunia orang-orang yang sudah mati. Wah, serem juga ya. Cecep bangun saat semuanya sudah terlalu terlambat. Tubuhnya sudah terkubur ketika tanahnya sudah mencapai mulutnya. Ia hanya bisa berharap seorang datang sebelum ia kehabisan oksigen. Wah, ada-ada aja si Cecep ya tidur di dalam kuburan guys. Jadi hati-hati ya, kalian jangan sampai meniru ini ya. Jangan sampai ya, terkubur hidup-hidup loh guys. Oke guys, gue udah dapat lagi ya. Tadi tuh nomor berapa ya? Oh ini nomor 28 guys. Jadi gue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9 ending guys gue. Ya lumayan lah ya, perkembangan guys. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian like, subscribe, dan komen ya guys ya. Bantuin dong ending yang lainnya. Selain yang gue udah punya ini, kalian coba komen aja di bawah. Oke? Nanti siapa tahu kita cobain ending yang berikutnya. Sebenarnya sih gue mau cari ending yang mengelihat hantu ya, tapi nggak ada guys. Kuburan kalmatnya gue nggak nemu, nggak tahu di mana. Nanti kita cari lagi lah ya. Kita harus tetap harus kita coba berusaha. Oke, see you next video. Bye bye. Thanks for watching. Bye bye.